Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Baik, marilah kita masuk pada materi bab 3 yaitu mengenai teks anekdot. Sebelumnya sebaiknya kalian menyimak materi tersebut yang terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Pada penjelasan kali ini, ibu akan menjelaskan teks anekdot yang berkaitan dengan menganalisis struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan pada teks anekdot. Sebelum ibu lebih jauh menjelaskan mengenai analisis terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks anekdot. Yang dimaksud dengan anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu, atau menarik, yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya. Jadi, anekdot bisa saja sesingkat pengaturan dan provokasi dari sebuah kelakar. Struktur anekdot terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Selanjutnya, penjelasan dari struktur teks anekdot yang pertama adalah abstrak, yaitu bagian awal teks anekdot yang berisi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Abstrak dapat disebut juga sebagai tahap pembukaan. Struktur teks anekdot yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian tes yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Orientasi ini juga berfungsi untuk membangun teks. Struktur teks anekdot ketiga adalah krisis, yaitu bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi, yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi ini berkenaan dengan tanggapan, dan struktur teks anekdot terakhir adalah koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda juga sama dengan penutup berikut. Contoh dari teks anekdot bisa disimak, dan selanjutnya adalah menganalisis struktur teks anekdot berdasarkan teks anekdot tersebut. Yang pertama adalah abstrak penjelasan pada teks anekdot kalimatnya. Pada suatu hari, Tutut, anaknya Suarto, lewat jalan tol di Jakarta. Lalu, analisis orientasi penjelasannya. Tutut, yang tidak mempunyai uang ribuan, langsung saja menyodorkan uang ribu rupiah dan memberikan uang kembaliannya kepada penjaga tol. Selanjutnya, analisis krisis penjelasannya adalah. Ah bapak, masa uang rp ribu rupiah saja dibalikin? Bu Tutut dan Pak Tommy lewat kembaliannya empat ribu dan tujuh ribu saja diberikan ke saya. Masa bapak yang dua ribu saja diminta kembalian? Selanjutnya. Analisis bagian reaksi pada teks tersebut, penjelasan kalimatnya adalah Penjaga tol dengan cekatan menjawab, "Ya, tahu Pak. Pertanyaan gampang toh. Jelas Tutut dan Tommy anak presiden." Dan yang terakhir, analisis dari teks anekdot yaitu bagian koda, kalimatnya adalah "Suharto, pintar kamu tahu mereka anak presiden. Nah, sedang saya cuma seorang anak petani." Sekarang, mana kembalian saya? Nah, ini merupakan menganalisis atau analisis dari teks anekdot berdasarkan struktur bagian-bagiannya, yang terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, dan disertai dengan penjelasan kalimatnya. Selanjutnya, unsur kebahasaan pada teks anekdot yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau lampau, kedua menggunakan kalimat retoris, ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, keempat penggunaan kata kerja aksi. Kelima, penggunaan kalimat perintah, dan keenam, penggunaan kalimat seru. Bisa disimak contoh teks anekdot berikut yang berjudul "Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi". Pada teks tersebut akan dianalisis berdasarkan unsur kebahasaannya. Yaitu, sebagai berikut: yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kutipan kalimatnya adalah "pada puncak pengadilan korupsi politik". Jaksa penuntut umum menyerang sanksi (saksi). Berikut, kalimat retoris. Contoh kalimatnya adalah "apakah benar teriak jaksa?" bahwa Anda menerima 5000 dolar untuk berkompromi dalam kasus ini. Analisis pada bagian penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kalimat dari teks anekdot tersebut adalah akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Selanjutnya, analisis penggunaan kata kerja aksi Contoh kalimat pada teks anekdot tersebut adalah saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Berikutnya penggunaan kalimat perintah, contoh kalimat Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Dan terakhir adalah analisis penggunaan kalimat seru. Contoh kalimatnya adalah: "Oh, maaf, baik anak-anak. Demikian penjelasan dari Ibu terkait dengan menganalisis struktur dan juga menganalisis unsur kebahasaan pada teks anekdot. Semoga yang dapat Ibu sampaikan ini bisa dapat kalian pahami." Selanjutnya, anak-anakku bisa melakukan latihan-latihan pada materi teks anekdot tersebut dengan membuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.